Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai masuk daftar pemain terbaik dunia, 5 junior Lionel Messi kompak kalahkan Cristiano Ronaldo. Sebanyak 5 junior Lionel Messi sukses meraih prestasi hebat sekaligus memecundangi mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Kabar membanggakan datang dari 5 junior Lionel Messi di timnas Argentina. Kelima pemain tersebut yakni Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, dan Rodrigo De Paul berhasil menembus daftar pemain terbaik tahun 2022 versi The Guardian. Untuk Martinez, pemain Aston Villa itu berhasil menempati posisi ke-20 dalam daftar 100 pemain sepak bola pria terbaik tahun 2022. Keberhasilan Martinez masuk daftar 100 tersebut tak bisa dilepaskan dari performa apiknya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina, terutama di laga final. Pada laga final Piala Dunia 2022 melawan timnas Prancis, Martinez menghasilkan satu penyelamatan paling gemilang. Ketika itu, Martinez berhasil menghalau sepakan jarak dekat Randal Kolo Muani pada menit-menit akhir babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2022. Kemudian untuk Fernandes, pemain yang kini menjadi incaran banyak klub besar Eropa itu sukses nangkring di posisi ke-21 daftar 100 pemain sepak bola pria terbaik tahun 2022. Bagi Fernandes, hal tersebut menjadi prestasi membanggakan untuknya. Pasalnya, untuk pertama kalinya, Fernandes berhasil masuk daftar 100 pemain sepak bola pria terbaik versi The Guardian. Sementara itu, Alvarez ada di posisi ke-32 dalam daftar 100 pemain sepak bola pria terbaik tahun 2022 usai tampil cukup apik bersama Man City. Selain itu, Alvarez juga berhasil menjadi pilar penting untuk timnas Argentina di Piala Dunia. Adapun untuk Mac Allister, pemain Brighton Hove Albion itu berhasil menempati posisi ke-47 dalam daftar milik The Guardian tersebut. Keberhasilan dia masuk daftar 100 pemain terbaik 2022 tersebut tak bisa dilepaskan dari performa apiknya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Terakhir, ada De Paul yang menempati posisi ke-48 dalam list pemain terbaik milik The Guardian tersebut. Sama seperti Mac Allister, De Paul masuk daftar tersebut usai tampil ganas di Piala Dunia 2022. Peringkat kelima junior Lionel Messi itu berhasil mengungguli rival terbesar La Pulga, Cristiano Ronaldo. Pemain yang kini bermain di Al Nassr itu hanya mampu menempati posisi ke-51 dalam daftar 100 pemain sepak bola pria terbaik tahun 2022. Ronaldo turun hingga 43 peringkat, dari sebelumnya di posisi ke-8 pada 2021. Ia kini berada posisi ke-51 untuk edisi 2022. Peringkat tersebut membuat Ronaldo untuk kali pertama terlempar dari 10 besar sejak daftar itu dikeluarkan oleh The Guardian pada 2012. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.